keadaan nazak. Nazak bermaksud maknanya ciri-ciri dan tanda-tanda kesakitan. Kalau zahirnya mungkin para doktor dah panggil, dah doktor dikata apa dia? Words yang biasa digunakan oleh doktor apa tuan-tuan? Nampaknya kena panggil lah semua adik-beradik. Betul kan? Ha, itu perkataan doktor. Maknanya apa dia? Si fulan itu dalam keadaan nazak. Si fulan dalam keadaan nazak yang tadi sekali lagi katakan apa dia? Kita diuji macam-macam dalam hidup. Tetapi ingat, ujian paling berat adalah saat mati. Tuan-tuan. Dan dalam keadaan yang ketika itu, para malaikat yang menjaga rezeki kita. Tuan-tuan ingat, apabila kita umur saja cukup 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kemudian Allah menghantarkan kepada hamba Allah, pada saya dan pada kita semua yang masih hidup ni, dalam rahim ibu kita apa dihantar oleh Allah? Malaikat yang menghembuskan nafas. Betul kan tuan-tuan? Dan bila malaikat ini menghembuskan nafas, Allah memerintahkan malaikat bikasbi rizqihi. Allah bagi tahu pada malaikat, wahai malaikat, tuliskan rezeki Zuramli. Tuliskan rezeki. Ketika kita dalam rahim, tuan-tuan, rezeki telah dituliskan. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang nak meninggal, bagaimana bentuknya? Kadang-kadang berombak-ombak dadanya. Kenapa? Sebab udara adalah rezeki. Makin dekat nak mati, rezeki kita makin sedikit dan makin sedikit. Kadang-kadang hanya ada beberapa tarikan lagi. Dan pada saat itu juga, Masya Allah, air yang sekarang kita minum pada bila-bila masa, tetapi ingat, semuanya dikira sejak daripada kita lahir. Sebelum lahir lagi telah ditulis banyak mana si hamba Allah ini akan minum airnya. Dan sebab itulah, Masya Allah, orang yang dekat nak mati kebanyakannya meratai dahaga yang bersangatan. Kerana hayatnya dengan peruntukan rezekinya amat sedikit pada ketika itu. Dan cuba bayang dalam keadaan, kalaupun kita cuba menuang segelas air, tetapi segelas air bukan rezekinya ditulis oleh Allah. Segelas air tersebut tidak akan masuk dalam tubuhnya, tetapi akan terkeluar. Sebab itu kalau dalam keadaan itu, Masya Allah, ya, kita kan digalakkan supaya membasahkan bibir. Membasahkan bibir orang yang sedang nazak. Ketika keadaan dia meminta air, kerana kebiasaannya orang yang dalam keadaan nazak, dia akan mohon air pada ketika itu. Maka pada saat tersebut kita disunatkan dan disuruh untuk menitiskan air yang lembut pada mulut bagi orang yang berhadapan dengan nazak. Dan saat inilah tuan-tuan, ya, saya lihat dan jumpa banyak orang yang berada di hospital. Satu benda yang kadang-kadang sekarang masa kita sihat kita tak ingat, tuan-tuan. Tetapi ketika disebut kepada orang yang menjaga banyak pengalaman orang yang bakal meninggal dunia di hospital, tuan-tuan, biasanya apa? Ditanya pada mereka, apakah harapan, apakah yang kamu hendak sekarang? Tuan-tuan, orang yang selantar sakit, nak ke lagi makan burger? Ada. Ya. Nak ke lagi makan bubur Asyura? Tak ada. Nak ke lagi makan nasi Arab? Tak ada. Apa yang dia nak, tuan-tuan? Dia secara otomatis, sebab tu kata yang banyak menjaga orang di hospital, kalau orang Islam yang paling mereka nak adalah diperdengarkan Al-Quran. Diperdengarkan Al-Quran. Dan ingat, apabila kita mati nanti, Masya Allah, amat berbahaya, tuan-tuan. Kenapa? Sebab kata Nabi dalam mafhum yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yamut ma'asha alaih. Kita nanti mati macam mana, tuan-tuan? Kita akan mati ikut macam mana cara kita hidup. Kalau sekarang kita banyak baca Al-Quran, menjelang mati ketika dekat nak nazak, mudah baca Al-Quran. Sebab tu hari tu jangan bertangguh. Malam ni jangan bertangguh. Masya Allah. Ramai orang kata, saya bukan macam adik-adik yang ada kat sini. Anak bukan hafiz. Saya bukan hafiz. Tuan-tuan, takkan Qul Huwallah kita tak hafaz? Qul Huwallah tu Quran, tuan-tuan. Dan tidak pernah ada hadis yang menyatakan bahawa, oh, Qul Huwallah tu kalau baca, derajatnya rendah. Bahkan Masya Allah, di antara surah yang paling disayangi dan diulang-ulang oleh Nabi, surah apa, tuan-tuan? Al-Ikhlas.
surah Qul Huwallahu Ahad. Nabi nak ajar sebab Nabi tahu kita, terutamanya orang akhir zaman, kalaulah Nabi kata aku paling suka membaca surah Al-Baqarah, tentu kita kata apa dia? Allah, saya tak hafal. Maka saya jauh dengan Al-Quran. Apa tujuannya semua yang saya hormati? Tujuannya adalah supaya kita lazimkan mulut kita membaca Al-Quran. Ada satu kisah yang betul berlaku, tuan-tuan. Ya, saya tulis pun dalam buku saya. Ya. Nak cerita je. Tapi saya cuba ringkaskan saja sebab masa kita yang sangat singkat ini. Tetapi bila saya dengar kisah ini, Masya Allah, datang satu perasaan dalam hati saya. Masya Allah, berhati-hati. Kalau nanti menjelang nak mati, kita minta menyebut kalimah Allah, kita nak baca Al-Quran, sekarang kita kena dekat dengan Al-Quran. Kisah ni, tuan-tuan, ringkaskan saja. Ada seorang hamba Allah ni, dia berniaga, sukses berniaganya, tapi takdirnya, Masya Allah, dibawa kereta dia, terbabas di highway, jatuh, dan kemudian, Masya Allah, ketika aksiden tersebut berlaku, tubuhnya menghantam steering tersebut dan bomber yang membuat proses menyelamatkannya menyatakan apa dia? Akibat hantaman kuat tersebut, tulang selangkanya patah dan kemudian memegang steering tersebut. Dan ketika darah berhamburan keluar, kesakitan tak mampu ditanggung, bomber nak cuba selamatkan. Akhirnya dia dibawa ke ICU. Dan ketika di ICU, dia berjaya distabilkan untuk dia disedarkan. Ketika itu yang jaganya adalah isterinya. Dan pada saat itulah, ketika dia mula sedar antara sedar dan tak sedar. Tuan-tuan, ambil pelajaran daripada cerita ini. Saya tak sebut siapa nama, di mana orangnya, kerana takut perkara ini aib. Tetapi nak ceritanya apa dia? Si isteri yang selama ni setia menjaga beliau, makin hari makin tak nak jaga dah. Tetapi bukan salah si isteri. Dan akhirnya isteri jumpa dengan mak. Si sakit ini, dia kata, mak, tolonglah ambil peluang jaga. Saya tak mampu nak jaga, wahai mak. Kenapa si isteri tak mampu nak jaga, tuan-tuan? Saya nak ringkaskan saja. Sebab si sakit ini, sepanjang-panjang terlantar di hospital sebut, tidak terkeluar daripada mulutnya melainkan seluruh perkataan mencarut. Dalam keadaan tak sedar, yang keluar adalah mencarut. Dan saya di masjid yang mulia ni tak gamak nak menyebutkan apa yang disebutkan itu, tetapi saya kira para penonton dan semua yang ada sini boleh membayangkan. Itulah yang keluar sepanjang-panjang tak kira siang atau malam. Dan cuba bayangkanlah hospital tersebut. Ketika dia menjerit sekuat-kuatnya kalimah mencarut tersebut. Dan orang jenguk, siapalah. Sebab itulah isteri dikata. Saya rasa malu duduk kat situ, dikata. Dan saya nak kongsikan kepada kita semua, benar apa yang digambarkan tadi. Manusia akan mati ikut bagaimana cara dia hidup. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku kesudahan kisah ini? Yang berlaku adalah ketika dia dalam keadaan kian sakit. Dan dia dalam keadaan nazak. Datanglah orang katalah, La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Yang terpancul keluar daripada mulutnya adalah kalimah mencarut. Tidak putus-putus, walaupun tarikan nafas belum putus, tetapi yang keluar daripada mulutnya adalah kalimah mencarut dan mencarut. Dan ketika dia menjerit mencarut tersebut, itulah rohnya telah tersentak keluar daripada tubuhnya. Maknanya bukan akhir kalimahnya adalah La ilaha illallah. Walaupun mungkin kalau kita tanya dalam hati kecilnya, wahai si fulan, apa lagi erti mencarut bagimu? Katalah La ilaha illallah. Dia juga hendak, tapi tak mampu. Kenapa? Manusia akan mati ikut macam mana cara dia hidup. Dan dia mati menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan menyebut seluruh perkataan mencarut dan lucah. Tuan-tuan, saya bila dengar kisah ini, saya mula fikir apa yang banyak kita cakap dalam hidup sebenarnya.